Ada yang baru nih dari Instagram. Instagram telah mengeluarkan fitur terbarunya, dua fitur sekaligus. Fitur apa yang ada di Instagram yang terbaru? Bagi kalian yang penasaran, simak terus videonya. Dan bagi kalian yang subscribe, langsung saja subscribe, karena di video selanjutnya saya akan berikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Halo guys, kita langsung saja ke videonya. Fitur terbaru dari Instagram yaitu yang pertama adalah fitur ini. Nah, Reels ya. Jadi video ini seperti TikTok ya guys, kita bisa membuat video seperti TikTok ya. Yang ada di TikTok ya, kita bisa membuat, contohnya kita bisa membuat video berdurasi 30 detik atau 60 detik ya. Contoh. Nah, ini kita bisa menggunakan video ini dengan audio, tambahan audio efek ya. Seperti kita bisa juga istilahnya kolaborasi dengan video TikTok yang lainnya atau pengguna user yang lainnya. Contohnya saya sudah membuatnya ya. Dan ini di sini juga tampilannya seperti TikTok, ada like, komen ya, untuk kirim juga sudah ada. Namun fitur ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian akun Instagram, belum semuanya guys ya. Dan ini tampilannya kita di tengah ya, yang ini ya, yang sebelumnya adalah biasanya itu untuk tampilan ini penambahan atau yang tanda plusnya seperti ini. Ini ada tambahan yang seperti ini guys. Nah, oke. Okay. Untuk akun saya juga belum semuanya bisa menikmati fitur ini. Hanya dua akun saya yang sudah menikmati dua fitur ini guys, seperti ini Rudian Skodadung, ini sudah bisa digunakan untuk fitur terbarunya. Oke, okay, seperti ini. Nah. Oke, okay, nah di tampilan kita bisa juga ada video-video tadi bisa tampil di beranda juga guys. Ya, di beranda. Nah, seperti ini video feed-nya, reel-nya, video reel ya. Seperti ini video reel-nya, seperti ini. Oke, okay, dan fitur kedua adalah itu kita bisa membuat sebuah story musik tanpa menggunakan VPN guys. Saya juga sudah bisa. Nah, seperti ini. Oke, okay. Jadi ada musik dan ada liriknya guys langsung. Oke, okay. Seperti ini. Caranya sangat mudah sekali untuk membuatnya. Kita tinggal tekan atau buat cerita baru ya. Nah, lalu kita misalkan contoh ya guys ya. Ini sudah musik. Nah, kita pilih gambar stiker yang ini, lalu ada muncul musik yang ini ya guys ya, yang sebelumnya hanya di negara Amerika dan India, kini sudah ada di Indonesia. Namun juga belum semua akun Instagram yang bisa menikmati fitur ini guys. Oke, seperti ini kita bisa memilih semua lagu yang ada di sini. Kita juga bisa cari lagu yang kita inginkan di sini sesuka kita ya, kita bisa cari. Nah, untuk fitur ini sangat keren sekali menurut saya guys ya, karena tadinya hanya bisa digunakan menggunakan VPN dan kali ini ada di negara Indonesia, walaupun belum semuanya bisa menikmatinya guys. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Itulah fitur terbaru dari Instagram, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe, karena di video selanjutnya saya akan berikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.